Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Deddy Hendarto Channel. Kali ini saya sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, di depan Patung Sudirman, di mana hari ini adalah acara Kirab Pancasila. Ya, hari ini acaranya diselenggarakan pada tanggal 26 Mei 2024 ya, hari Minggu ya. Ya, di belakang sudah ada damen yang sedang memanaskan dulu ya, karena ini saat pembukaan nanti di sebelah sana ada panggung. Kita akan bersama keduanya mulai dari start di Jalan Jenderal Sudirman ini nanti sampai ke HI, bundaran HI ya. Oke, kita lihat bersama-sama bagaimana keseruan. Baik, tiba saatnya, ini adalah yang kita nanti-nantikan. Ya, itu adalah sambutan sekaligus melepas jalannya Kirab Pancasila oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi MAPHD. Kepada Bapak kami persilakan. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Pengarah Badan Pembinaan Pancasila Republik Indonesia Bapak Jenderal Purnawirawan Ibnu Bawatanaya, Wakil Kepala BPIP Ibu Dr. Rima Agristina, para pejabat pimpinan tinggi media dan pratama BPIP, ada Pak Prakoso Deputi Satu yang luar rumahnya, ada Pak Rahno dan advokasi, kemudian buat diarti yang sudah terima ya sekaligus merangkap PLT Deputi. Oh ya, nah ini masih sama ini mana akan turun dan pratama yang tidak bisa satu-satu atau perlu juga dari pojok kanan ada Pak Abbas, Pak Profesor Agus, Pak Abbas, Pak Agung, terus Pak Toto, Pak Dalang ini, dan Dalang si Wenseno Sleng ya, ada Pak Sadono, siapa lagi yang ada di situ? Sekarang Pak Aris yang sudah dilantik jadi konsul Tawau segera. Baru BPIP. Bu Irene Cinaga juga ya. Jadi sudah kada kelewat ya, enggak dosa loh satu. Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Dani Sukma SOS MAP. Selamat datang Pak. Saya ucapkan selamat datang itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Bapak Dr. Andes Taufan Bakri, MSI. Alhamdulillah. Serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kirab Pancasila 26 Juni 2024 yang saat ini diselenggarakan di Jakarta merupakan rangkaian dari peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2024. Rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini diselenggarakan di dua tempat yang berbeda, di Jakarta dan di Dumai. Pekanbaru sebagai pusat penyelenggaraannya. Sebelumnya Kirab Pancasila diselenggarakan secara berpindah dari Yogyakarta, Bandung, dan kini diselenggarakan di Jakarta dengan tema Dari Jakarta ke Nusantara. BPIP menekankan keterlibatan masyarakat, partisipasi aktif masyarakat, komunitas, dan lembaga budaya yang mencerminkan semangat gotong royong. Beberapa komunitas dan lembaga yang akan ambil bagian antara lain drum band dari IPDN, Paskibraka DKI Jakarta,
Forum Komunikasi. Silakan tepuk tangan ya, tepuk tangan yang mulia. Forum Komunikasi Badan Penghubung Provinsi Seluruh Indonesia. Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jakarta dan Wilayah Kota Madya Jakarta. Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika. Komunitas Perempuan Berkebaya. Komunitas dari Aceh sampai Papua. Barongan Sekapulir Kabupaten Pati. Dan yang lebih penting, dari tuan rumah Tanjidor Jakarta. Terakhir, atas nama BPIB, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah memberikan kontribusinya di pagi hari ini. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan hormat kami mengundang juga Ibu Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Bapak Wali Kota Jakarta Pusat, Bapak Wisnu, dan juga Bapak Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk kita sama-sama boleh melepas pasukan kirab Pancasila tahun 2024. Izin Bapak. Izin, kami mengundang juga Bapak Kes Bangpol, Jakarta. Beserta Ibu Kepala. Mungkin saya bantu hitung ya Bapak ya. 5, baik, siap. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Thank you.
Ada harimau putih, white lion. Kuyutnya telan. Nah ini. Jarana. Mbah Simba. Ada. Horas. Ini mereka dari Padang ke sini atau yang Padang di Jakarta doang? Ah. Riau ini. Keren, udah ambil. Padang Papua tuh. Ya, itunya habis, betul. Itu kayaknya sama Prancis.
Dayak ini Kalimantan. Ini ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita saksikan kirab Pancasila di Jalan Sudirman Tamrin hari Minggu tanggal 26 Mei 2024, keseruannya tadi sudah kita lihat bersama-sama. Semoga bisa memberikan satu gambaran bahwa beraneka ragamnya budaya di Indonesia sangat harus kita jaga karena itu adalah warisan budaya kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Pancasila.